main kasar Izzat. Dia menolak Ali sebenarnya. Okey. Wuuuuh, gelokso. Wuuuuh. Oh, Ragi hampir terkeluar sebenarnya. Selamat datang ke dalam channel Horagi 99 dan hari ni orang yang akan main game selain game Roblox, iaitu game Stumble Guy. Game ni dia macam game Fall Guy lah, tapi dia nama berbeza lah, Stumble Guy. Di mana kita kena ada setiap pusingan tu ada mini game yang kita kena main. Horagi pun tak tahu orang yang hebat ke tak, tapi kejap lagi kita cuba. Apapun, terima kasih kepada Ali yang mencadangkan untuk orang yang main game ini. Apapun, jom kita main sekarang. Let's play. Baik, sekarang kita dah masuk dalam game. Kita akan main bersama Ali, Aizat, Kak Eve dan juga Cat Kingdom sebenarnya. Dan juga ada player-player lain, iaitu orang yang rasa bot kot. Tak tahu juga bot ke online, tapi orang yang rasa bot kot. Tapi tengoklah skill orang yang main Stumble Guy ni, hebat ke tak hebat kan. Bersama yang paling pro ni Ali dengan Aizat lah sebenarnya, tapi sebab diorang selalu main kan. Tapi takpelah, orang yang akan cuba yang terbaik lah. Kita enjoy saja. Okay, map apa ni? Tile Fall. Maksudnya kita kena pilih lantai yang betul lah. Kalau kita pilih lantai yang salah, kita akan terjatuh lah. Senang je ni. Kita slow-slow je, jangan laju-laju. Yeah, orang yang depan tu yang ni. Macam ni. Okay, sekarang macam mana ni? Oi, ya Allah, ada orang tackle orang ni. Ya Allah, dahsyat sungguh. Semua duk bergebut guys sekarang ni. Ya Allah. Okay, orang ni nak sampai dah. Okay. Up, okey. Up, okey. Wow, Ragi menjadi orang yang qualified untuk pusingan seterusnya. Walaupun ini kali pertama Ragi main, Ragi telah menunjukkan satu kualiti yang cukup baik. Okey. Itu Aizat. Aizat tu yang serigala tu, Zoka namanya. Ali pula yang kepala tengkorak tu, OBS, okey. So, yep, it was good. Oragi berjaya mara ke pusingan seterusnya. Game ni agak kelakar jugalah kan, seronok jugalah kan. Okay, kita tengok map apalah pula untuk pusingan kedua ni. Allah, map apa ni? Paint Splash. Oh, kita macam OB lah ni. Dia main OB lah ni. Kita gunakan skill OB kita dalam Roblox, dalam Stumble Guy. Kita bawa skill. Allah, kena lenyek. Allahu Akbar. Allahuakbar, macam kali ni Oragi gagal lah. Okay, nasib baik Oragi lepas kat sini. Okay, Oragi kena pantas tau. Okay, Oragi kena jadi orang yang terpantas sekarang ni. Okay. Okay, kita kena fokus dekat sini. Okay, lepas. Okay. Cukup. Okay. Okay, yang ni kena berhati-hati sebenarnya. Alamak, kita salah jalan dekat kipas ni, okey. Boleh ke orang ni jadi 8 orang terawal sekarang ni? Okey. Okey. Boleh guys. Kak Eve sendiri pun berjaya mara eh. Wow. Okey. Orang ni berjaya mara ke pusingan seterusnya. Ini menunjukkan yang orang ni cukup hebat lah juga dalam acara Stumble Guy, game Stumble Guy. Orang ni tak sangka. Okay, ada lagi beberapa slot yang masih kita ni kenapa mereka semua tidak mau masuk lagi. Aizat ada. Okay, dia keluar gambar kasut. Okay, kita perhatikan peserta-peserta lain yang masih lagi bertungkus lumus sekarang ini untuk menyelesaikan map ini sebenarnya. Kenapa dia tak bergerak ni? Sudah. Kenapa dia tak bergerak ni semua? Okay, kita hanya perlukan lagi seorang. Sudah. Sekarang ini sudah habis. Orang ni tak sangka tau, dalam first game, orang ni berjaya mara ke pusingan seterusnya sekarang ni. Okay, kalau korang perasan yang ada nama OBS tu semua Marshall lah tu kan. Satu team lah dengan orang ni. Okay, ini ada lava-lava lah pula. Allahu Akbar, boleh ke kita lepas ni? Okay, ini final lah kan. Final lah ni. Okay. This is final, guys. Okay. Allah, terkena lava pula. Allah. Yang ini mungkin orang ni kalah disebabkan kesilapan orang ni.
Orangi mungkin kalah di pusingan kali ni. Sebab apa? Sebab orangi agak ketinggalan di belakang. Hati-hati dengan lava. Okay. Walaupun orangi sedikit ketinggalan, orangi tidak akan berputus asa kerana orangi akan cuba. Alah! Lava tu boleh naik pula banjir dia. Oh, Ali dah kena terpelanting eh. Alamak, ada lava. Alamak. Ah! Di sini agak sukar sebenarnya. Ada air lava yang akan naik banjir. Okey, alamak. Allah, ya Allah, susahnya lah map ni. Agak mustahil untuk orang lagi menang dalam map ni sebab halangan ni satu saja. Op. Ah, ya Allah. Lava. Alahai. Oh, ramai yang tidak lepas sebenarnya di kawasan ini. Ini menunjukkan bahawa pusingan ini cukup sukar. Okey. Orang lagi lepas. Okey. Woo. Okey. Allah. La ilaha illallah. Kena start balik kan. Dah lepas dah. Masya Allah. Allah. Yang paling sakit je orang lagi dah lepas dah. Kena bola apa? Bola api tu ha punya pasal. Okey. Okey. Tidak. Oh, nasib baik. Oh, nasib baik. Okey. Kita. Ah. Nampaknya kita dah ada pemenang. Siapakah pemenang? Oh, Aizat. Tahniah, dia berjaya menjadi juara untuk pusingan pertama. Tak apa, kita akan cuba lagi. Orang ini tidak akan patah semangat untuk mengejar gelaran juara tu. Tak apa, kita cuba lagi sekali. Baik, kita akan mulakan pusingan yang kedua. Tadi orang ini gagal lah untuk dapatkan crown lah kan. Tapi orang ini berpuas hati lah dapat mara ke pusingan akhir. Itu sudah cukup lah sebenarnya. Cukup baik lah sebenarnya. Apa kita akan cuba lagi sekali dalam pusingan kedua ni. Orang ini target jadi top 3 lah sebenarnya. Kita kena ada target lah kan. Tapi kali ini orang ini target masuk final dapat top 3. InsyaAllah kita akan cuba yang terbaik. Okay, itu target Horagi. Okay. Wush. Jungle Roll. Ini nampak macam mencabar juga map kali ni. Tapi tak apa, apa-apa map pun kita akan cuba yang terbaik sahaja. Okay, ni ada coklat pula. Okay, dia jadi perlahan eh bila kita terkena coklat tu sebenarnya. Allah, sedikit sukar di kawasan ni. Orang ni sedikit ketinggalan. Agak sukar juga di bahagian sini. Apa pun kita akan cuba. Okey, benda ni berpusing-pusing. Tapi dia memang sedikit sukar lah kat sini. Okey, apa pun. Okey, orang ni nampak Ali yang sedang mendahului sekarang. Orang ni nak terjatuh dah guys. Okey. Orang ni berjaya melepasi sekarang ni. Okey, adakah orang ini dengan Ali antara orang yang terawal? Okey. Adakah benar? Ya, benar guys. Orang ini dan Ali merupakan antara individu terawal. Ali siap baring, orang ini pun relax dulu. Dan orang ini menjadi orang pertama sampai. Wow, walaupun tadi orang ini permulaan agak perlahan, namun di bahagian roll tu sebenarnya orang ini jadi lebih pantas sebenarnya sebab orang ini berjaya mengimbangkan diri untuk melepasi pusingan tersebut. Dan tak sangka juga sebenarnya orang ini berjaya sampai antara yang terawal bersama Ali. Walaupun Ali tadi main-main, orang ini menggunakan advantage kelekaan Ali tersebut terus pintas dia. Dia macam kisah apa Arnab lumba dengan kura-kura. Arnab tu dia dah kat depan. Lepas tu Arnab tu tidur pula. Kura-kura pun ambil lah kesempatan itu untuk memotong. Padahnya untuk Ali eh. Dia bersenang lenang ya. Apapun, dia tak kira pun nombor satu dalam pusingan terawal tu. Dia final round tu berkira. Okay, ni peringkat separuh akhir. Dia ada 3 round eh. Okay. Yang ni nampak macam sukar sikit. Lost Temple ni mungkin menjadi penghalang untuk orang yang mara ke pusingan akhir. Apapun orang yang akan cuba buat yang terbaik. Okey. Ini alamak, dah terkena kapak tu, sakit guys. Ya Allah. Okey, orang yang berjaya melepasi sekarang ni. Okey, lepas. Alhamdulillah. Cat Kingdom. Dengan robotnya eh, dia memotong orang ni di situ. Okay, orang ini terus fokus walaupun orang ini agak ketinggalan jauh sedikit di bahagian belakang sekarang ini.
Okay, ini macam obi je ni. Okay. Oh. Okay. Ah. Okay. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Tolong. Ah. Ah. Okay, orang ni tidak boleh terleka sekarang ni. Okay. Oh, okay. Oh, ada tumbuk pula orang yang kena hati-hati dengan penumbuk ni. Okay. Okay. Kaif. Oh. Okay. Ada halangan yang terakhir itu bola ini. Okay, cukup. Kaif, cepat Kaif. Okay. Ada bola ni, bola ni kena jaga-jaga. Ramai yang terkena. Okay. Mampukah orang lagi? Oh. Terselamat dan orang lagi berjaya mara ke pusingan akhir. Oh, walaupun permulaan agak hambar ataupun agak sedikit teruk, orang lagi ketinggalan jauh sikit. Namun orang lagi berjaya mengekalkan momentum di kawasan tengah tadi, yang terutamanya di kawasan yang bergolek-golek itu sebenarnya. Yang bergolek dengan tangan ni, orang lagi lepas tanpa halangan lah, insyaAllah, tanpa terkena lah sebenarnya. Round over. Baik. Adakah semua marshal berjaya? Wow, nampak gayanya 5-5 orang berjaya masuk ke pusingan akhir dan menjadikan pusingan akhir ni lebih sengit. Lava rush eh. Inilah yang orang yang tewas tadi. Final round repeat eh. Baik, kita akan cuba yang terbaik saja dalam pusingan kali ni. Okey. Kita tak nak terburu-buru. Okey, kita fokus dengan apa yang kita ada, walaupun agak ketinggalan sekarang ni. Orang yang boleh katakan agak ketinggalan sebab ada orang yang lead di depan, tapi tak apa, orang ni akan teruskan momentum orang ni, mengejar mereka semua yang cukup pantas sekarang ini. Okey. Oh, alamak, terkena lava tu pula. Okey. Okey, kat sini kita dah tahu dah flow dia macam ni. Kita tunggu dulu kat sini. Okey, kita lompat-lompat dulu sebab lava akan naik eh. Air lava akan naik. Baik, dia dah turun. Okey. Op. Okey. Lepas juga kat sini. Okey. Itu merupakan halangan yang cukup besar sebenarnya. Okey. Okey. Kita ada satu lagi halangan di sini. Oh. Okey, guys. Lepas, guys. Alamak. Ada banjir pula. Okey, okey, okey. Okey. Cukup sukar. Alamak. Orangnya agak ketinggalan sekarang ni. Ah. Ali. Orangnya nombor dua tau sebenarnya. Tak ada. Orangnya masih lagi gagal untuk dapatkan kemenangan yang pertama. Agak kecewa lah sikit. Agak kecewa lah. Map lain eh. Map Ice Height. Oh, kita kena mendaki ice ni. Ini sedikit mencabar orang yang rasa mungkin permukaan ataupun lantai mungkin sedikit licin kerana ice. Okay, kita tahu ice sangat licin. Okay, memang betul-betul licin. Ramai yang tergelincir jauh juga. Penghalang kedua adalah bola salji. Bola gergasi ni sebenarnya. Nasib baik tak terkena. Nasib baik lah guys, tak terkena. Nasib baik. Okey. Okey. Orang lagi mendalui. Ali laju cukup pantas Ali. Okey, orang lagi. Lama, lama, lama. Okey, okey, okey. Yeah, itu dia. Orang lagi berjaya qualified ke next stage. Okey, dia agak susah juga dekat permukaan ais ni sebab dia licin, tapi kita kena pandai control sebenarnya. Tapi overall okay. Kita dah berjaya. Kita akan terus relax dulu untuk fokus dalam pusingan kedua, yang di mana orang yang gagal tadi sebab ada kerjasama orang yang harap map. Bukan map yang kerjasama lagi, map yang individu. Sebab teamwork dia agak susah sebenarnya. Memang agak susah untuk kita menang. Dia bergantung kepada nasib lah sebenarnya. Okay, pusingan dah tamat. Okay, kita tengok mampukah. Oh, Aizat tersingkir. Wow, satu kejutan. Aizat tersingkir di pusingan terawal. Orang yang rasa dia sampai antara individu yang sampai awal, namun mungkin dia terleka. Padahnya, okay, apapun, jom kita teruskan. Humble stumble. Ini mencerahkan lagi peluang untuk orang yang mara sebenarnya dengan ketiadaan Aizat sekarang ini. Okay, dia main lompat-lompat sekarang ni. Okay. This is good. Okay. Alan, okay. Alamak, alamak orang ni. Alamak, alamak orang ni tersilap sebenarnya. Sampai kena planting sekarang ni. Okey. Okey. Okey, okey, okey. Ini cukup bahaya. Orang yang harap orang ni sempatlah sampai jadi antara 8 orang terawal. Yep. Ini dia. Adakah orang ni menjadi orang yang pertama sebenarnya?
Wow, satu kejutan sebenarnya. Kak Eif. Oh, Ali masih relax. Ah, Ali dia tengok tidur lagi. Okay. Ali. Ali dia tunjuk. Tanda bad untuk Horagi. Mungkin dia tak puas hati dengan Horagi. Mungkin Horagi yang tanda pencabar Ali sebenarnya. Manakah Kak Eif dan juga Cat Kingdom sekarang ini? Okay. Tak ada kelihatan mereka berdua sekarang ini. Oh, Kak Eif baru je nampak. Okay, Kak Eif. Come on, Kak Eif. You can do it, Kak Eif. Kita lihat mampukah Kak Eif. Karakter dia comel saja. Ah, Kak Eif saja jatuh sekarang ini. Alamak, boleh ke Kak Eif? Kak Eif, dun dun dun. Kak Eif, dun dun dun. Kita beri sokongan untuk Kak Eif sebenarnya sekarang ini. Ah, sikit lagi Kak Eif. Alamak, mungkin tidak sempat sekarang. Ah, Kak Eif tersingkir. Hanya tinggal Horangi dan juga Ali saja antara Marshall yang survive sehingga pusingan akhir. Mencerahkan lagi peluang Horangi untuk menang sebenarnya sebab setakat ni Marshall ialah yang menang. Okey. Oh! Ini memberikan satu keyakinan untuk Horangi kerana map ini tadi Horangi berjaya buat yang terbaik sebenarnya. Okey. Okey. Oh! Okey. Dah lepas. Okey, Ali mendahului sekarang ini. Okey. Cukup pantas Ali Horagi cuba mengikuti jalan yang Ali lalu sekarang ini. Kerana laju sungguh Ali. Ini cukup mencabar. Horagi tidak boleh terleka. Tidak boleh melakukan kesilapan. Dan Horagi perlu mengharapkan Ali melakukan sedikit kesilapan sekarang ini. Ali dah jauh ketinggalan Horagi sekarang. Horagi hanya tidak boleh buat apa. Oh, Ali melakukan kesilapan sekarang di sana. Oh, namun Horangi masih lagi tersangkut di kawasan ini. Oh, okey. Oh, Ali memperlekehkan Horangi sekarang ini. Dia mempersendakan Horangi. Tiada fair play daripada Horangi sekarang ini. Memperlekehkan opponent. Cukup-cukup tidak. Tidak adil. Ali masih lagi mempersendakan Horangi sekarang ini. Ya Allah, kenapalah platform ni sukar. Peserta-peserta lain telah pun mengejar. Ya Allah. Okay. Horagi cukup malu sekarang ini kerana Ali dia mempersendakan Horagi. Takpe, kita akan cuba untuk pusingan terakhir ni. Horagi harap Horagi berjaya perform dengan cukup baiklah. Okey, ini dia pusingan akhir Stumble Guide. Jadi kita akan tengok siapa yang akan menang sekarang ini. Cannon Climb macam susah sikit kali ni. Okay, kita tengok. Okey. Yang ini berbeza. Okey. Walaupun orang ini kena pukulan, tapi dia membantu orang ini untuk menduduki kedudukan terawal. Dan Aizat sebenarnya mungkin dia sedar kesilapan dia tadi. Dia antara individu yang tersingkir dalam pusingan terawal. Okey, mungkin dia tidak akan melakukan kesilapan yang sama sekarang ini. Orang yang tak pasti apa pun. Op, ada bola bowling ni yang menghalang sekarang ni. Okey. Oh, bukan orang yang lead sekarang ni, tapi orang yang nak lead dah. Okey. Orang yang dah sampai. KF pun dah sampai. Terbaik. Kita perhatikan manakah kedudukan Aizat sekarang ini. Adakah dia berjaya mara? Pusingan ni telah tamat pun. Begitu pantas sekarang ni. Okey. Oh! Kali ni semua tak ada dah main-main. Semua sedar. Padah bila bermain-main sebenarnya. Okey. Hopefully. Yang bola tu nampak macam menarik tau. Okey. Oh! Yang ini tadi Horagi tewas dengan Ali. Sedikit trauma sebenarnya dalam pusingan kali ni. Apapun, Horagi akan cuba buat yang terbaik saja sekarang ini. Kita tak boleh terleka sebenarnya sekarang ni. Kita harus peka dengan keadaan sekeliling sekarang ni. Okey. Cat Kingdom sekarang sedang mendahului. Okey. Nampak gayanya masing-masing menunjukkan kekuatan. Nasib baik ini bukan final round . Nasib baik bukan final round. Sebab kalau final round, maybe pusingan kali ni orang yang akan kalah lah. Sebab orang ni... Okey. Kali lepas. Ali main tackle-tackle . Okey, kita berjaya masuk ke final kali ni. Okey. Nampaknya kali ni agak sengit. Final kali ni agak sengit sebab semua Marshall
Almost semua Masya berjaya Zera ni untuk layak ke pusingan akhir. Kita dapat lihat di sana. Kak A pun berjaya mara dah sekarang ni. Ini dah tinggal stumble-stumble guy ni. Mengurangi rasa bot ni. Player bot. Tinggal bot saja sekarang ni yang penentu siapa yang akan melengkapkan peserta terakhir mara ke pusingan akhir. Itu dia. Pusingan dah tamat. Adakah Aizat tersingkir? Oh, tidak. Aizat. Apa je, semua OBS berjaya. Okay, ini menjadikan last round ni sengit. Okay, kita harap. Oh, ini sesuatu yang baru. Super slide. Nampak lebih interesting. Sekarang ni kita akan naik apa ni? Water slide pula. Okay, jom. Oh, Horangi nak. Oh. Walaupun Horangi ditolak sebenarnya Horangi. Okay. Oh, main kasar Izzat. Dia menolak Ali sebenarnya. Okay. Wuuuuh, Gloxo. Oh, Horangi hampir terkeluar sebenarnya. Okay, Horangi kena fokus. Oh, Aizat mendahului sekarang ni. Hop. Okay, oh, Horangi tak nampak dah Aizat sekarang. Jauh dia meninggalkan kami semua peserta-peserta lain. Horangi gagal untuk memenangi lah sebenarnya sekarang ni. Okay. Oh, Kekin. Itu dia Aizat. Tanya. Jadi Aizat berjaya memenangi 3 kali, Ali berjaya memenangi 2 kali. Itulah peserta paling hebat. Orang yang masih lagi belum capai standard mereka. Jadi itulah dia game Stumble Guy. Apa pendapat korang tentang skill orang yang dah Stumble Guy? Cuba komen dekat bawah. Ada cuba komen dekat bawah juga. Ali dengan Aizat, mana korang lebih suka? Mana lebih hebat? Cuba komen dekat bawah. Apa pun, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua.